Nah, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sulastri Hartono. Malam hari hujan. Ini jam 7 malam dan hujan. Jalannya basah. Saya nganggur mau makan jajanan tradisional yang pakai kelapa parut. Mau makan ketan saya. Taruh sini aja ya. Lampunya sudah diganti yang terang. Kalau masih kurang terang berarti orangnya gelap. Kita makan. Ini tadi orang beli jajanan di depan tuh banyak. Ternyata masih banyak, kasihan. Oh, tutup toko dulu lah. Tutup dulu tokonya. Wah, tambah deres. Wow. Nah, tambah deres, tutup. Ya, tutup. Yang sebelah sini pun ditutup. Kerjanya ya. Oke. Hujannya deras. Siang itu pokoknya di atas jam 12 langsung cuaca berubah. Jadi dari panas berubah belum. Semakin sore semakin gelap, akhirnya hujan. Kita makan jajanan pasarnya. Ini tadi apa namanya, tiwul. Makanya kok pakai garpu ya, gak enak ya. Tiwulnya manis karena pakai gula merah seperti biasa. Besok malam tamu saya datang dari Flora, dari Kunduran, pada apa lebih tepatnya dari Desa Jakong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Flora, Jawa Tengah, Indonesia. Ketannya selalu enak. Kalau tiwulnya bikin seret. Ini tiwul. Kalau makannya pelan-pelan enak. Kalau makannya ngebut nggak bisa, karena tiwul itu seret. Aku tuh nggak pernah tahu rasanya kayak orang makan nasi tiwul buat makan sayur-sayur gitu, nggak pernah. Kalau nasi jagung sering, kalau nasi tiwul nggak pernah. Memang harus pelan-pelan kalau makan tiwul supaya tidak seleten. Enak ya. Mendung hujan-hujan makan jajanan pasar. Aduh, duduk. Capek. Mai ya apa sih? Kayak gini. Pakai garpu ya, tangannya kotor. Malas cuci. Tadi 4.000 ini tiwul sama ketan. Sebenarnya banyak macamnya, kayak puli itu ada, tapi saya pilihnya ketan sama tiwul. Ketannya enak, pulen. Ini saya gendong apa? Panggul apa nih? Jarit.
besok mau Natalan, mau malam Natal tanggal 24 malam, besok malam Natal, ibadah malam Natal. Saya mau pakai jarit. Harus pelan-pelan biar enggak seretan. Ini apa sih, DKI? Enggak pakai tripod ya. Asal naruh. Enak aja. Enak-enak. Duduk manis, tokonya ditutup. Duduk manis. Sambil nunggu toko. Maaf ya. Di belakang saya ini pembalut. Tapi yang dijual. Belakang kepala ada pembalutnya. Cuek aja ya. Cuek saja. Cuek bebek. Saya enggak tahu sibuknya kayak apa besok. Saat saudara-saudara datang, saya harus masak. Mau masak kari ayam. Beli ayam kampung. 2 ekor cukup lah ya untuk 12 orang. Cukup enggak ya? Kan untuk sekali makan. Malamnya saya mau bawa ke Rawon Gajah Mada Sidoarjo. Nah, saya mau bawa mereka ke Rawon Gajah Mada, tempatnya artis-artis. Jadi di sekitar di dinding-dindingnya rumah makannya itu ada foto-fotonya artis-artis yang tempel-tempel gitu, foto sama pemiliknya warung, bukan resto, hanya warung sederhana tapi besar lumayan. Ya nggak besar sih, ya cukup lah, memanjang gitu. Ditunggu besok ya. Sedulur saya beda. Yang merayakan Natal cuma saya. Lainnya enggak. Belum. Ini harusnya pakai kopi. Enak. Ketan. Kalau ketan berani makan segini. Pulen. Enak ya. Kalau makan sini, kelapanya harus banyak. Karena saya itu kalau makan kayak gini, jajan pasar, kalau kelapanya habis, karena makan, nggak taruh. Saya tuh kalau bikin ketan, adang ketan sendiri, ketan seperempat itu nggak habis, karena yang makan perut saya sendiri, lainnya pada nggak mau.
Rumah saya udah bersih. Udah saya pile. Udah saya lap. Udah saya cuci-cuci itu bunga-bunga plastik. Bunga-bunga hias. Biar nyaman nanti yang main ke sini. Tapi nggak tidur sini kok, tidur di rumahnya anak saya. Nakem terus. Tinggal apa table-nya. Kenyang banget ya. Pagi tadi habis makan gado-gado. Siang makan mie ayam. Saya itu jarang makan mie ayam. Sebenarnya nggak suka. Hanya suka ceker-cekernya saja. Tapi kalau dibikin jarang, mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, itu oke saja, nggak apa-apa. Kalau bakso, setahun sekali belum tentu. Bukan penikmat bakso saya. Udah habis. Jadi ini kalau punya kopi enak ya. Nggak punya kopi. Udah teman-teman, saya tutup video saya. Nggak habis. Tinggal tiwulnya. Saya tuh mau ngomong tiwul kok susah. Tinggal tiwulnya saja yang belum dihabiskan. Terima kasih, saya Selten mau minum. Selamat malam teman-teman.